Lianna sababa nuzuliha karena sangkuna sebab turunna ayat wa ma kana Allah yudhi'a imanakum. As-su'alu panika pertanyaan amma amman dari orang mata saya mate basar orang komplet tahuli isabuna au benang aduk kilat. Inna Allah sangkuna Allah bin nasi deka manusia al-mu'minina tegese deka orang-orang mukmin. La ulfun panika tanton al-dad sebelas rahimun tegese dad sebelas. Jadi ayat ini turun disebabkan ada orang yang bertanya ketika meninggal sebelum menghadap sholat menghadap Baitullah. Maka sholat pada waktu menghadap Baitul Maqdis ternyata sebelum dirubah menghadap Baitullah ternyata meninggal, maka sholatnya amaliyah dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah tetap memberikan pahala. Imannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Maha kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Fi adami idha'ati a'malihim idan tadna nyia-nyiaki panberempan kalakuanna al-mu'minin. Allah dat sehamdulillah. Allah dat semaha nisam. Tidak akan menyanyiakan amalnya orang-orang mukmin. Warrafatu benting lafat ar-rafah yakni ra'ufun syiddatu rahmati panika bengete belas bengete nisam. Wa kuntima ben ipaka ade al-ablahu ponapa selebih banget yakni pemerintah kasih sayang melebihi dari rahimun yaitu lafad rahu rahu. Nah, apakah ada lafad rahu pun daripada lafad rahimun lil fasilati kangkul ngaraksah akhir ayat kangkul ngaraksah akhir ayat asal makna memisah tapi gagung sinkron dan kepemahaman maka lebih pas itu makna ngaraksa akhir ayat kuat ongku-ongku litahkiki baik panika apai dari tahkik bermakna sungguh-sungguh naro ningale sengguh takon luba wajika aita sorufa wajika deka alik belike salerana bekna Muhammad deka alik belike aita sorufa tersi alik belike ta sorufa wajika deka alik belike salerana bekna Muhammad fi jihadis sama'i idalum ra'arah lani artinya Allah mulati Nabi Muhammad ngaduk ke arah ra'arah lani mutatolli'an hali orang serep ngara bimakna mutatolliban ya ini orang se nempre mutatollian hari orang serep narep ilal wahyi deka wahyu wamus wa mutasyawikon ben orang setero di kanjeng Nabi yolati sama Allah
wajahnya menghadap ke langit, punya keinginan mendapatkan wahyu dari Allah, dan punya keinginan lil amri daka parentah bistiqbalil kiblati bistiqbalil ka'bati kalaben ngadepe daka ka'bah, kalaben ngadepe daka ka'bah. Wa kana ben beda basra kanjing Nabi, ya waktu panika seneng basra kanjing Nabi, zalika deka disa istiqbalul ka'bah. Di kanjeng Nabi punya keinginan andi pangatero kangkui asolat ngadup deka ka'bah. Kenapa? Li annaha karang sungguna ka'bah, istiqbalul ka'bah, li annaha karang sungguna ka'bah kiblatu Ibrahim, panikah kiblat Nabi Ibrahim. Di pangantaran kanjeng Nabi asolat ngadup ke Ka'bah, karena Ka'bah Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Wali annahu dan karena sangkuna istiqbalul Ka'bah ada apa nih kalau lebih narek, lebih narek, lebih mengajak ila islamil arabi deka Islam mah orang Arab. Nah, sebaja orang-orang Arab lebih tertarik dengan agama Islam, maka kanjeng Nabi punya keinginan, punya cita-cita, pangat roh asolat kangku ngaduk dengan Ka'bah. Li'annahu adha'u ila islamin Arabi. Falan waliyanna, maka tantona ngubahungku sengko, maka tantona ngubahungku sengko. Nah, setelah Allah mengetahui keinginannya Rasulullah, punya keinginan untuk sholat menghadap Baitullah, falan waliyannah, maka tantona mengaduk ungku sengko kada gabekna Muhammad nuhawilanna, tegeset ngomba ngaduk ungku sengko kada gabekna Muhammad kiblatan deka kiblat tarungko saya seneng mbakna hadeka kiblat tuhibbu tegesa seneng mbakna hadeka kiblat. Karena andi keinginan, kanji Nabi andi keinginan kanku ngaduk ke kiblat, maka sama Allah etekani sholat akhirnya bisa menghadap kiblat, dan itu disenangi oleh Rasulullah. Kawali maka mengaduk bebenah wajahka deka salerana bebenah istakbil tegesa mengaduk bebenah fis sholati idun sholat, fis sholati idun sholat syatra ay nahwal masjidil harami dekara arah masjidil haram, syatra ay tegesa nahwal masjidil harami dekara arah masjidil haram. Nah, apa saya maksud masjidil haram? Al-Ka'bati tegesa Ka'bah. Wahai tuma, wanita lima kenengan, kuntum sebeda senang tapi khotabun panika mukhotab lil ummati deka umat Nabi Muhammad. Nah, karena epakum sama Allah ngaduk deka Masjidil Haram, maka lakukanlah sholat itu menghadap Masjidil Haram, menghadap dekat kiblat. Di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum, fawallu maka mengaduk bernakapi wujuhakum deka salerana bernakapi fis sholati idun sholat,
Wallu maka mengadupa menegapi wujuhaku deka salirana deka pan berempan salirana menegapi fissolati ilmu sholat syatrohu deka ra'ara masjidil haram. Nah, kalau sudah perintah dari Allah, sudah ada perintah dari Allah, maka ya laksanakanlah perintah Allah. Artinya sholat menghadap masjidil haram. Timun badai Indonesia, jadi ya, asalat kata emur, jadi ya, asalat aduk kata emur. Walau betul badai Mekah, badai Baitullah misalnya badai Mekah, ternyata badai Baitullah, akhirnya asalat aduk kata emur. Ada nah, pakai Indonesia, karena Mekah aduk kata emur, pas aduk kata emur dia. Nah, bukan seperti itu. Perintah Allah menghadap itu. Allah kepada etemu itu kabar kabar menuju laut berarti itu kada kada jam. Yang kabarnya orang ria menjauh Mekah. Bismillah nasiriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Palere. Alhamdulillah nasira serani. Mekah ria tak macam Bismillah. Ma Indonesia ria. Sebat mahebat sego majaku majagis bismillah cek kata maca bismillah. Nah, kita harus tahu perbedaan-perbedaan di antara pendapat ulama yang empat. Nah, kita mazhabnya siapa? Bermazhab Imam Syafi'i. Maka bismillah termasuk dari ayat surat Al-Fatihah dan termasuk dari ayat setiap surat dari ayat yang pertama. Ya bakun macam bismillah. Karena mazhab kita adalah Imam Syafi'i. Wa innal ladzina banzauna orang-orang banyak utus sebare-bare rabbi alladzina alkitab dan kitab. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna. La ya'lamuna. Maka tantona oni masyarakat di Al-Latina anna huda sangkuna ngaduk ayat besa attawalli sangkuna ngaduk ilal ka'bati deka ka'bah ilal ka'bati deka ka'bah al-hakku panika perkara sebudur perkara sebudur asabitu tegesa saya tetap min rabbihim dari pangeran nakabi alladina min rabbihim dari pangeran nakabi alladina lima kerabu deka terangan lima kerabu deka terangan fikutubihim edalem pan berempan ketab alladina keterangan min na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min annahu disangkuna Nabi min annahu disangkuna kanjeng Nabi yatahawwal panika ngale ngadep basa kanjeng Nabi ilaiha deka Ka'bah ya tahawalu panika ngale ngadep basa kanjeng Nabi ilaiha deka Ka'bah. Jadi orang-orang banyak yakni orang-orang Yahudi yang dimaksud wa innal ladzina utul kitab dikatakan mereka adalah kaum Yahudi yang mana kaum Yahudi itu selalu menentang terhadap apa yang ada di dalam kitabnya sendiri. Artinya banyak menentang padahal ada keterangan di dalam kitabnya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Orang-orang banyak sebar yang kitab tahu, yakni orang-orang Yahudi tahu bahwa menghadap kiblat itu adalah perkara yang benar dan benar-benar perintah Allah. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil sudah ada sifat-sifat Rasulullah. Bahasanya Rasulullah menghadap
baitullah atau menghadap Ka'bah ketika melaksanakan sholat. Wa ma ban tada Allah tini Allah liwa filin panikan dan seropa amma dari perang ya maluna senalakoni kapi orang senalakoni kapi orang ditai kala bentak ya ditak maluna ayuhal mu'minuna he orang-orang mukmin. Jadi kalau memakai tak maluna, maka tak berarti mukhatab. Jamak mukhatab tak maluna, sengalakoni sama tepi. Jadi mukhatabnya kepada orang-orang mukmin. Min imtisali amrihi dari ngalaksanaki papa kuna Allah. Wa bil ya'iban kalaban iya yakni tetap ya'maluna ayat gza al yahudu kaum yahudi berarti ayuhal yahudu hei kaum yahudi Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka kerjakan yakni orang-orang yahudi. Kalau tak maluna, Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian, wahai orang-orang mukmin, terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tidak akan lupa, bukan zat yang lupa. Catat. Min ingkari amril kiblati dari ingkara perkara ngaduk kiblat. Dari ingkara perkara ngaduk kiblat Allah tidak lupa. Nah, tetap tercatat bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ingkar. Walain ban tantonan walain ban demi lamun ban tantonan demi lamun lamu kuasa min panikah lamu kuasa ataita nekaaki sampean Muhammad alladzina de kaoreng-oreng benya untu sebare-bare kapi alladzina alkitab de kita walaupun engkau Muhammad datang kepada mereka mendatangkan kepada mereka bikulli ayatin dan saben-saben ayat. Walaupun kaum Muhammad menyampaikan kepada orang-orang Yahudi ayatnya disampaikan ala syirkika atas bendera sampean fi amril kiblati idenum perkara kiblat atau idenum parenta ngadu kiblat matabihu maka tak noro kampi alladina maka tak nurut pasera kapi alladina walaupun engkau Muhammad mendatangkan ayat setiap ayat disampaikan kepada mereka kepada orang-orang Yahudi maka mereka tidak akan ikut layat tabi'una ayat besar layat tabi'una tak nurut kapi alladina kiblatakah deka kiblat desambiyah dan kaki belanda sampian yakni Nabi Muhammad. Namun apa? Inah dan karena anas memotong ngalak karepe TV ngalak karepe memotong memotong kere boleh tak ada ini boleh malah ya repot menoreng saya mau memotong. Wa ma bantada anta mintining sambian ditabihin panika orang senoro kiblatahum deka kiblat dekapi alladina sambian tak kena norok deka kiblat orang-orang Yahudi
qata'a amasyaki basra Allah. Qata'a amasyaki basra Allah ditahmihi deka pangatrona kanjeng Nabi fi islamihi idanu ma islam maka pi orang tapi alladzina utul kitab, jadi orang-orang Yahudi. Jadi Nabi punya keinginan untuk mengislamkan mereka. Nabi menyampaikan, tapi hidayah urusan Allah. Termasuk kita, orang-orang yang Nabi menyampaikan, tapi hidayah urusan Allah. Wa ta'mihim ban pangatrona kapi alladzina utul kitab fi audihi idalum abadina kanjing Nabi ilaiha daka kiblat, ilaiha daka kiblat. Nah, sabarika orang-orang Yahudi punya keinginan bagaimana Rasulullah itu menghadap lagi ke Baitul Maqdis. Nah, tidak mungkin sudah ada berita Allah, sudah ada berita Allah, dan selalu berseberangan. Artinya Nabi Muhammad mengajar untuk memeluk agama dan menghadap Baitullah, tapi orang Yahudi itu lain lagi menghadap Baitul, mengajar untuk menghadap Baitul Maqdis. Memba lima dari sampun nabur. Kembali. Maloncat. Ya. Wa ma bentad. Ya, maring lempuan loncat dengan. Banyak mantenan saya. Kebay malon. Wa ma bentad ba'duhum tini sabagianna kapi alladina bitabiin manika orang senoro kiblata baktin daka kiblata sabagian, kiblata baktin daka kiblata sabagian. Aitu bisa al-Yahudu kaum Yahudi kiblatan nasara daka kiblata kaum Nasrani. Wabil aksi ban karaban sabrika. Ini orang Yahudi tak kira norok kaki batu orang Nasrani. Orang Nasrani tak kira norok kaki batu orang Yahudi. Wa ila inittaba'tahum ahwa'ahum al-ayah.